jetzt so. Sahabat Bahan Kain, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu tenan yang mengikuti Inacraft 2023. Yuk kita kenalan. Selamat siang. Selamat siang. Ya, kita dari Bahan Kain. Ya. Saya dengan Jayanti dan teman saya. Saya Dian. Nah, di sini kita mau kenalan nih Kak. Ini dari brand Rosmalina ya. Nah, Rosmalina ini sendiri awal mula berdirinya ceritanya gimana Kak? Ada sahabat kami waktu itu kena COVID dan dia meninggal, dan untuk mengenang beliau kami membuat brand Rosmalina ini karena tribut buat si yang meninggal itu namanya Rosmalina. Karena namanya Rosmalina. Namanya Rosmalina, gitu. Tapi kita Rosmalina. Untuk lebih komersil kita melesetkan jadi Rosmalina supaya indah didengar. Iya benar banget. Kan. Iya. Oh. Jadi pertama kali kami ada sahabat kami yang bikin scarf, dia jago sekali ngedesain. Oh. Jadi pertama kali kami bikin scarf bahannya voal dan silk seperti ini. Dan laku keras. Dan laku keras dan tiba-tiba ada kedua sahabat kami namanya Sofi desainer dan Devrico Audi mau kolaborasi dengan kami. Jadi kami kolaborasilah dengan dua desainer ternama itu. Kami bikin beberapa kali fashion show di Jakarta dan Balikpapan, Makassar. Oh, udah sampai ke luar negeri juga. Yang terakhir ke Paris fashion. Paris Front Row namanya. Paris Front Row, ya. Dan di sana langsung laku produk-produk Rosmalina. Langsung terjual, jadi habis fashion show langsung terjual. Langsung terjual, ya. Ada jaket, ada outer, ada pants, gitu. Dan produk kami itu trendy ya, jadi dari kalangan muda, ibu-ibu hijab. Semua bisa pakai, semua ya. Benar. Yang kita pakai ini. Iya. Yeah. Jadi benar-benar kita jual yang bisa dipakai ibu-ibu berhijab, non-hijab juga. Ada jaket kami unisex juga. Oh, cewek cowok bisa. Cowok. Hmm. Kita sambil lihat. Boleh. Oke, okay, boleh. Yuk, kita lihat sama teman-teman. Oh, nah, ini jaket kami unisex. Iya. Jadi bisa dipakai untuk anak muda, cowok atau cewek. Benar. Dan bahannya scuba, jadi nggak lecek, nyaman, hangat gitu. Iya. Ini juga outer. Jadi baju-bajunya itu daily wear gitu ya, Bu. Iya, daily wear. Benar. Emang kalau dilihat ini motifnya emang sangat unik ya, dan beda banget. Eye catching. Jadi setiap fashion show itu kayak gini temanya Borneo. Jadi Kalimantan. Iya. Jadi ada Dayak temanya, motif Dayak. Iya, retro geo. Kalau retro geo seperti ini. Nah, ini retro. Jadi masing-masing tuh ada tema-temanya sendiri karena kan kita selalu ada. Nah, ini retro. Nah, ini retro. Dan kami unik ya. Jadi kita hanya bikin satu setiap model. Memang desainer kan memang tidak mau limited edition. Ya. Dan semua baju-baju yang ada di sini kami desain sendiri. Desain sendiri. Jadi kita nggak beli di toko bahan. Toko kain kita jahit nggak? Semua kami desain sendiri. Karena kita pengen customer kita merasa spesial dengan produk kita. Jadi kalau pakai tuh nggak banyak kembarannya kan jadinya. Iya. Karena kan yang ditakutin sekarang gitu. Kita juga jual gamis-gamis. Nah, kayak gini nih mungkin kita bisa ngeprint di bahan kain ya. Nah, ya, gamis ini ya. Sebenarnya bisa dipakai untuk yang hijab atau yang tidak hijab dia tidak bisa pakai. Dan bahannya nyaman sekali. Persis. Cuman beda motif. Nah, itu kan bisa dipakein hijab sama enggak. Kalau enggak ya udah kayak gaun jadinya. Nah, itu. Nah, kita juga ada kemarin kayak batik tulis ya, Mbak. Tapi ini batik print. Nah, ini waktu collab sama Mas Shopee fashion show di Bank Indonesia waktu itu. Nah, ini. Nah, ini kolaborasi dengan desain Sophie. Desainer Sophie, desainer Sophie ya. Nah, kalau dilihat dari jarak jauh seperti batik tulis, padahal ini print. Jadi benar-benar etnik ya. Iya. Ya, kami juga kolaborasi etnik karena kami ikut pameran yang kayak Inacraft gitu. Tetap menonjolkan sisi tradisionalnya tanpa mengurangi ciri khas Rosmalina. Terus gitu. Kami juga pertamanya kami kan bikin scarf. Scarfnya ada boleh. Yang silk dan yang voal. Kalau yang voal ini seperti ini.
Foals dia lebih bisa dipakai untuk yang berhijab karena dia kan gak licin kan. Dia bahannya lembut, gak bikin gatal. Ini silknya, bahannya lebih lembut. Ini silk. Nah, ini juga ada tutorialnya kalau misalnya mau tutorial, boleh. Jadi sebenarnya scarf yang kami jual tidak hanya untuk orang yang berhijab. Jadi seperti Mbak kan sukanya pakai hijab yang mau polos. Nah, ini aku tutorialin cara pakai scarf ke yang kekinian. Wow. Okay. Nah, ini dia ya. Jadi aku buka dulu deh. Biar bagus ya. Ini buat sahabat Ban Kain. Ya, ikutin tutorial tips ini ya, tutorial. Ya, ini kan pasti ada scarf-scarf di rumah ya. Iya. Dari ujung-ujung ikut aja. Ini simpel banget. Biar tetap kepake. Jadi pelanggannya kita itu bukan hanya yang berhijab. Jadi kan kadang nggak mau kita nggak pakai hijab. Oh enggak, Bu. Ini yang pakai hijab polos pun masih bisa pakai jadi ini, jadi apa? Baju, jadi outer. Yeah. Ini aku bikin jadi outer. Kalau yang hijab mau pakaian silk, dia harus pakai dalaman. Dia pakai daleman dulu, inner dulu. Biar enggak licin. Jadi outer. Ini jadi outer. Jadi kan kita punya belt-belt kecil di rumah. Terus tinggal dimasukin supaya enggak jatuh. Masukin aja ke sini. Cuman kalau aku karena dalamannya enggak licin, ya udah aku enggak apa-apa. Pakai aja gini udah oke. Okay. Udah rapi. Nah, ini seperti ini. Tutorial kedua. Dua ya. Iya, boleh. Aku kasih dua. Boleh pakai yang baru. Yang tadi aja yang batik tadi. Batik itu lucu aja ya. Nah, tutorial keduanya, kita kan punya blazer polos di rumah. Nah, kita pakai aja kayak gini, ini jadi daleman. Kita udah pakai daleman dulu, terus ini diikat, ikat aja kayak gini. Ikat random. Ini aja aku nggak ngaca ya. Ini disesuaikan. Biasanya kalau misalnya yang seksi-seksi kan sukanya ininya lebih turun. Nah, kalau yang hijab sukanya yang seperti ini. Nah, ini gini. Diiketin. Belakangnya hanya diikat gini aja. Diikat aja. Ini masih coba nanti. Boleh. Nah, ini hanya diikat gini aja, udah rapi. Udah rapi. Tanya, langsung ininya bisa kan? Pakai. Udah. Diiket. Nanti kita pakai blazer, jaket. Oh. Jadi kesannya kayak dalamannya, dalamannya ganti-ganti pakai blazer. Beda blazer gitu ya. Padahal benar. Udah segitu. Jadi kita memang jualnya bukan cuma buat berhijab, tapi fashion, lebih ke fashion non hijab gitu. Betul. Iya. Cakep ya. Iya. Dan kain. Iya. Kain tuh bisa banget beli scarf kita. Terus ini kalau misalkan mau beli produknya ini bisa di mana ini? Kami ada di Instagram. Di online. Jadi kami nggak punya workshop, tapi kami jualannya di Instagram. Bisa via online di Rosmalina, bisa DM aja. Rosmalina titik ma terus titik ma titik lina. Di kolom description ya. Iya. Di follow. Oke, jangan lupa follow sahabat Ban Kain. Oke. Iya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak waktunya ya, Mbak. Selalu. Bye-bye.